Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iis Gustini, asal dari Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia. Mempersembahkan kumpulan pantun nasihat 1000 guru ASEAN. Enak untuk kenal. Dibawa pergi oleh kebersihan hati dalam diri, menjadikan tenang dalam jiwa. Palembang membawa duku, dimakan habis sama dodi. Kehidupan dunia harus ditempuh, kehidupan akhirat yang abadi. Kolang-kaling di pasar kemiri, enaknya dimasak jadi kolak. Jauhkan api dalam diri agar selamat di kehidupan kelak. Ke taman jalan berdua, melihat bunga sedang merekah. Muliakanlah kedua orang tua agar rezeki semakin berkah. Makan yang enak dengan kuah, apalagi tambah kerupuk kulit. Menilai orang sangatlah mudah, menilai diri amatlah sulit. Lemari kayu tidak berpaku, hanya merekat dengan leman. Jagalah lisan dan tingkah laku, agar tidak menyayat hati teman. Pagi-pagi mengambil buluh, mendengar suara burung tekukur. Hidup jangan terus mengeluh, perbanyaklah dengan bersyukur. Ada emas di dalam peti, petinya bulu juga berjamur. Dengan bersyukur tiada henti, hidup akan menjadi makmur. Di sawah desa banyak petani. Petani membawa bekal lepat. Syukur kita harus jalani, ikhlasnya hati pasti didapat. Ada jus jambu di dalam gelas, tapi sayang dicampur ketumbar. Ayo kita berbuat ikhlas agar selalu bisa bersabar.